Halo, assalamualaikum. Hari ini kita lagi mau jalan-jalan ke pantai. Lagi betulan lagi mecekin-cekin rumput laut ya. Jadi ya, sementara kita baru nyampe di desa Dula. Jadi sebentar lagi mungkin di sana situ. Lokasi. Kira-kira sekitar 1-2 menit lagi kita tiba di lokasi. Jadi ya begitulah, sambil kita rutinitas hari ini kita masih tetap jalan mencari rumput laut. Nah, di depan situ kira-kira 1-2 menit lagi udah nyampe. Kita sudah tiba di lokasi. Tadi ada angkat-angkat rumput laut sedikit. Jadi sekarang lagi istirahat, makan-makan dulu. Dan istirahat sama si kecil sama mamanya di sana itu. Lagi sibuk main HP. Nah, itu. Tadi hari ini kita ngambil cuma sedikit aja, sekitar 4 karung. Ini barang-barang ini 3-4 karung aja dulu sebagai contoh. Sebagai contoh ini ada 3-4 karung. Pantainya ini banyak sekali di sana itu. Masih di itu di pinggir pantai di dalam laut itu, cuma belum diambil. Nah, belum ambil. Hari ini bel sedikit-sedikit dulu, nanti kirim contohnya ke pembeli dulu. Kalau sudah oke, baru saya mungkin akan kerja sama-sama orang-orang di sini ya, suruh mereka saja yang ngambil, nanti saya beli dari mereka. Jadi untuk awalnya saya turun dulu lapangan, survei tempat-tempatnya. Kalau sudah oke ya, saya akan menyuruh nelayan-nelayan di sini aja yang ngumpul. Saya beli aja dari mereka. Nah, ini pantainya ke sana itu. Nah, ini di depan kali, di belakang saya. Jadi ya itulah, banyak tuh rumput-rumput di rumput itu yang mau dibeli, itu rumput-rumput laut di sana di pantai. Tadi saya sudah ambil dari, karena memang di sini tidak dimanfaatkan ya. Karena tidak dimanfaatkan ya, kita ambil kebetulan ada jalannya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ya, berkah juga ya, hal-hal kecil. Jadi kita perbanyak jaringan bisnis. Ya kan, ini karena orang-orang di sini tidak tahu. Kalau mereka tahu pasti mereka akan mengambilnya, karena mereka tidak tahu jalan-jalannya seperti apa ke luar daerah. Luar daerah Maluku, pembeli-pembelinya mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu otomatis mereka akan aman. Nah, saya sudah ambil beberapa karung sebagai contoh, nanti kasih tahu ke mereka. Kalau udah oke nanti mungkin besok atau lusa, karena saya juga ada aktivitas lain. Jadi kita mainnya pelan-pelan. Mudah-mudahan seminggu dua minggu bisa dapat 10-20 ton kan. Gak bisa beli aja deh. Inilah, ini pantainya. Ini ada desa kecil ya. Kesana kesana masih lihat pantainya bagus-bagus di sana. Nah, sebenarnya rumput-rumput itu yang laku-laku itu. Di
juga beli. Karena rumput laut sendiri banyak jenisnya ya. Nah, jenis ini yang di sini tidak dimanfaatkan, tapi laku sebenarnya kalau di Pulau Jawa. Kira-kira seperti itu. Ini juga banyak pandan-pandan yang kalian lihat di YouTube, ada katanya ada emas, tiba ada bukan emas, ada berlian itu ya, pandan berduri itu ya, yang di Afrika itu banyak di sini. Yang dibilang di bawahnya ada berlian dari apa, proses vulkanologi. Tapi di sini belum pernah orang cari-cari, karena orang tidak tahu juga. Mungkin kalau orang tahu, orang akan gali daun-daun pandan banyak di sini. Nah itu, si kecil juga lagi sibuk sama, apalagi mamanya juga lagi sibuk, sibuk berselfie-selfie. Oke, ya. Teman-teman semua, terima kasih Mas sudah nonton ini. Nanti sebentar lagi mungkin kita akan kembali pulang ya. Sudah agak siang karena si kecil juga mau daring lagi ke rumah. Ya kebetulan tadi dari pantai, jadi ya oke. Yang jadi kameramen ini si anak saya, ini anak satu-satunya, namanya Rizky. Dia yang jadi kameramen, jadi sambil saya aja yang nyetir, biar dia aja yang jadi kameramen. Seperti itulah. Jadi sementara ya, kali ini saya lagi nyetir sambil megangin HP terus ya. Ini kebetulan tidak bawa ininya. Jadi, seperti inilah. Itulah kita nyetir. Ini kita kembali ke. Oke, saya kasih lagi buat si kecil. Karena udah rumput lautnya udah dijemur ya, karena ini terik mataharinya bagus juga, jadi langsung kita jemur ini. Hari ini ya kita ngambil cuma dikit-dikit aja ya, 4 karang, karena ini sebagai awal permulaan ya. Seperti yang tadi saya bilang, nanti kalau sudah oke, mungkin saya akan menyuruh para nelayan saja yang ngambil, jadi nanti saya beli dari mereka aja. Demikian. Nah, ini di tanah kos yang di belakang saya pakai buat jemur ini barang sedikit. Oke, buat teman-teman semua ya, jadi udah nyampe di rumah. Tinggal kita lagi jemur ini. Terlalu panasnya hari ini bagus ya. Seperti itulah. Oke, buat semuanya, kita istirahat dulu sebentar. Terima kasih ya buat semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa sekali lagi tonton minimal 3 menit. Terima kasih buat semuanya. Yang suka silahkan like, share, comment, dan subscribe. Oke, salam sukses teman-teman buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.